mirip Manson. Tahu Manson kan? Saya pernah nyoba Manson. Cola, madu, madu, cola, cola, madu. Setengah gelas arak ini. Oh, tak coba lagi. Tapi rasanya kok sudah naik. Kok cepat sekali ya, Sob? Jangan lupa tombol subscribe. Tung. Tombol loncengnya ya. Hai, apa kabarmu? Baik-baik saja ya, semoga baik-baik saja. Tetap baik-baik saja. Itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Alan Kribo. Di sini saya sudah menghadapi ini. Madu di tangan kananmu, kiri deng. Racun di tangan kirimu, aku tak tahu. Gini sobat-sobatku semuanya, saya mau mencoba ini ya. Ini apa ya? Konten hari ini bukan apa ya, informasi ini saya mau mencoba arak itu kalau dikasih madu rasanya bagaimana? Karena saya itu bukan peminum, bukan penggemar begini-begini. Ini tadi saya di toko itu ketemu arak rasa nanas. Jadi ada arak rasa nanas, stroberi, anggur, blue es, macam-macam. Jadi sekarang itu arak itu bermacam-macam rasanya, arak minuman tradisional. Jadi kalau bagi penggemar arak minuman tradisional ini ya mungkin sudah terbiasa yang biasa. Kalau saya kan enggak, saya belum terbiasa dan saya memang tidak mau terbiasa. Nah, ini sobat. Apa sih arak? Arak itu adalah minuman tradisional yang umum kalau di Bali umum ya. Karena mungkin minuman ini dulunya ya, selain diproduksi untuk, kalau dulu mungkin ya, mungkin dulu itu untuk kegiatan keagamaan ataupun untuk pertemuan-pertemuan itu misalnya seperti untuk mempererat persaudaraan, menambah persaudaraan, seperti itu ya minuman tradisional arak. Nah, kali ini saya mau mencoba madu tak kasih arak rasa. Pertama, arak rasa nanas ini bagaimana rasanya? Karena saya itu nggak pernah yang seperti ini. Saya mau nyoba dikit aja. Reaksinya bagaimana? Reaksinya apakah cepat naik apa tidak? Sudah menyegrak, sobat. Dikit aja ya. Gitu aja. Percobaan ya. Pertama kali minum arak rasa nanas. Kalau yang biasa sudah pernah tak coba. Ini tak coba rasa nanas gini. Nanti mau tak coba lagi pakai madu. Bagaimana? Kalau ini kan udah tahu rasanya. Kalau rasa nanas ada manisnya dan rasa nanasnya memang terasa. Nah, saya kan nggak pernah minum beginian. Nanti bagaimana reaksinya, cepet nggak naiknya itu? Cepet seperti jamu instan nggak? Dulu ada yang bilang kalau minum arak itu bisa menghilangkan pegelinu, tapi tidak terbukti, sudah saya buktikan di video saya yang dulu ya. Sekarang mau tak coba kasih madu rasanya bagaimana. Madu kelengkeng, adanya madu kelengkeng nih. Ini kelihatan gak? Yih, tumpah toh. Sekarang tak kasih arak lagi.
sedikit aja, juga sedikit ya. Ini madu arak rasa nanas. Jadi arak itu adalah menyengat sop. Jadi arak itu adalah minuman tradisional yang sebenarnya di seluruh Indonesia itu ada ya. Minuman tradisional ini untuk mempererat atau mempererat persaudaraan antar mungkin antar sesama ya, saat ada pertemuan apa gitu. Tapi lama-kelamaan kan disalahgunakan ya. Disalahgunakan oknum-oknum. Tak coba lagi. Tapi rasanya kok sudah naik, kok cepat sekali ya, Sob. Rasanya masih terasa araknya, madunya kalah. Madunya kalah, Sob. Di sini langsung ada rasa panas, saya panas di sini panas ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin ya nggak begitu. Tak obatin pakai ini. Madu Coca-Cola. Madunya masih di sini. Campur Coca-Cola. Kalau madu Coca-Cola ya enak. Enak madu Coca-Cola. Kok masih terasa ya araknya rasanya? Kalau yang saya tahu, arak ini kalau di Bali itu ada arak namanya arak apa itu? Arak madu atau apa itu yang gunanya untuk dipakai upacara keagamaan adat Bali. Terus ada arak yang beginian. Yang biasanya araknya itu biasa yang putih itu ya. Wah, luar biasa itu biasanya kalau dinyalain pakai korek jepret itu nyala. Dan kalau sekarang zamannya sudah modern ini araknya macam-macam. Ada arak rasa nanas, stroberi, durian, terus blue ice, terus apa lagi tadi yo, macam-macam. Terus apa lagi? Ya, seperti kopi lah. Kopi itu kan macam-macam sekarang ada kopi apa itu? Kopi durian, kopi anggur, kopi stroberi. Nah. Kalau kopi anggur ini Sob bikin pusing juga. Bikin kopi anggur itu bikin ngelu kepala kalau nggak pernah. Ini loh, cuman habis gini laku. Loh. Pertama kali minum arak nanas ini segini nih. Sudah terasa, belum ada 10 menit sudah terasa. Karena mak jus langsung di sini langsung panas tadi. Di perut saya langsung terasa panas. Kalau pakai Coca-Cola gimana rasanya? Saya belum pernah ya, karena saya belum pernah. Ya maaf, saya coba-coba. Mencoba ini bukan coba-coba ya. Mengetes. Dikit aja. Tidak kuat saya. Banyakin Coca-Colanya. Tapi masih terasa arahnya. Arak Coca-Cola rasanya seperti
mention. Ya, mirip mirip mention, tahu mention kan? Saya pernah nyoba mention. Gepengan, kalau orang Jawa dulu, anak-anak muda dulu ngomongnya minuman gepengan. Botolnya segini, zaman dulu 16.000 gepengan ya. Ya gepeng namanya. Nah, kalau sekarang banyak ada vodka, ada macam-macam. Kalau dulu mention. Mention itu tulisannya mention. Rasanya seperti itu. Udah cukup saya mencoba karena sudah terasa terasa naik ini rasanya ya. Kalau tak terus-teruskan nanti bisa saya intinya madu dan arak. Rasa nanas ini tadi araknya tetap terasa. Arak dan Coca-Cola rasanya jadi seperti mention. Mention gepengan. Kalau ini tadi belum ya, Coca-Cola madu belum. Coba Coca-Cola madu. Ditaker ya biar biar pas ya. Oh enggak usah lah. Sama seperti arak tadi segitu. Tak kasih madunya juga sama. Searak tadi. Ruak top. Ruak. Ada sedanya. Emang satu ada sedanya. Nah, manisnya berkali-kali lipat. Pahitnya cola hilang, madunya yang menang. Cola, madu, madu, cola, cola, madu, cola, madu. Menyegeraknya, rasa nyegeraknya itu hilang, nyegeraknya hilang. Madu, arak, araknya tetap menang. Jadi rasa araknya yang bikin khas arak itu ada, tapi terasa ada manisnya. Nanasnya hilang. Ini kan arak rasa nanas. Aduh, seperti itulah rasanya. Sudah terasa ya. Namanya nggak pernah ya. Namanya nggak pernah. Orang itu apapun yang nggak pernah segini aja ya, sama dengan sudah setengah gelas loh tadi itu. Setengah gelas arak ini. Oh. Taunya sudah terasa. Orang kalau anak-anak muda nama ngomongnya naik on on naik. Sudah seperti itu karena tidak pernah merasakan ini ya. Tapi kalau sudah yang terbiasa mungkin satu ini sendiri nggak masalah. Tapi kalau nggak biasa seperti saya ya, ini sedikit saja sudah bikin pusing. Kalau saya aja kalau pusing pengen sembuh, saya kasih obat. Tapi orang-orang yang nggak pusing kok pengen pusing ya. Minum ini kan seperti pengen pusing. Itu namanya orang-orang yang menyalahgunakan, yaitu yang tak bilang oknum-oknum yang menyalahgunakan, yaitu arak dipakai mabuk seperti itu. Ini sebenarnya arak itu kan kalau dulu sih jamu atau untuk mempererat tali persaudaraan sesama saat bertemu kumpulan di ruang-ruang pertemuan dalam membahas adat atau bagaimana ya. Kalau sekarang sudah banyak yang disalahgunakan. Nah, itu salah satunya yang namanya disalahgunakan, dipakai mabuk, dipakai alat untuk kejahatan, misalnya seseorang dendam dengan seseorang,
biar berani. Dia minum ini dulu, kemudian nyerang seperti itu disalahgunakan namanya. Ya mungkin kalau yang percaya ini bisa menyembuhkan gelino ya, ya kalau tersugesti ya mungkin ya bisa sembuh seperti itu. Kalau saya sudah pusing ini, segini aja sudah pusing. Arak rasa nanas. Jadi ya arak itu ada nanas, stroberi, mangga, anggur dan sebagainya. Ya, sekarang itu udah orang-orang itu udah pinter-pinter atau sudah kreatif. Kalau kreatifnya kreatif positif nggak masalah. Kalau kreatifnya yang kreatif negatif itu yang perlu dibasmi. Ya. Oke, teman-teman, sobat-sobatku semuanya. Saya sudah agak pusing minum sedikit aja. Rasanya itu ya, madu, arak. Araknya tetap menang. Madunya kalah. Sama-sama takarannya pada ini setengah sendok anu, dan mungkin ini tadi ya juga 2 sendokan lah. Enggak sampai. Oh, sedikit sekali kan tadi itu. Tak kasih setengah sendok madu, madunya masih kalah. Nah, coba aja lo nggak percaya, coba aja di rumah beli sendiri araknya dan coba ya. Oke, itu ya, inilah pertama kali saya minum arak rasa nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.